Orkan. Sementara itu, tim kuasa hukum 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki telah menyiapkan puluhan saksi, fakta, dan ahli yang akan dihadirkan dalam sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Peradi telah menyiapkan 3 memori PK yang akan disampaikan pada sidang nanti. Tim kuasa hukum 6 terpidana dari Peradi menyatakan telah siap menghadapi sidang peninjauan kembali. Peradi akan menghadirkan 49 orang, terdiri dari 39 saksi fakta dan 10 ahli. Saksi fakta yang akan dihadirkan diantaranya Dede Riswanto, dua teman Vina, Mega dan Widi, mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Sementara ahli terdiri dari ahli pidana, ahli digital forensik, ahli psikologi forensik, dokter forensik, dan ahli penyidikan. Kuasa hukum berharap majelis hakim nanti dapat menghadirkan 6 terpidana dalam sidang tersebut. Untuk menguatkan apa yang didalilkan di dalam memori PK ini, tim hukum Peradi akan mengundang 39 orang saksi fakta dan juga 10 orang ahli yang akan memberikan keterangan keahliannya dalam rangka memperkuat dalil-dalil yang akan kami sampaikan di dalam persidangan.